Halo Baraya semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang kembali di channel Bandung Tulen ini. Apa kabar semuanya? Semoga Baraya semua sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Baraya semua yang tetap setia di channel Bandung Tulen ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya baru bisa ngonten lagi karena satu dan lain hal. Dan untuk konten kali ini saya akan mengajak Baraya semua untuk jalan-jalan di kebun sayuran. Dan di hadapan saya ini ada sayur selada atau letes. Nah, ini kebunnya milik saudara saya. Nah, baunya ada di depan sana, nanti kita akan ke sana kita bincang-bincang. Nah, jadi buat Baraya semua yang belum tahu tanaman selada, seperti inilah. Nah, biasanya selada ini ada di tukang goreng ayam ya, untuk lalapannya. Segar sekali ya, masya Allah. Dan untuk selada sendiri banyak sekali jenisnya ya, ada beberapa jenis, ada selada bulat, selada baso, ada bokor, ada keriting, ada selada air, ya macam-macam sekali. Dan untuk konten kali ini saya akan ajak Baraya semua untuk melihat proses panen ya, karena kebetulan hari ini, di pagi hari ini ada aktivitas memanen. Yuk kita jalan ke sini. Assalamualaikum. Salam. Waduh, ini naraon ya. Nah, ini Kang Didin, saudara saya ya. Jadi Kang Didin teh anaknya Ua. Kapan Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang, punten Kang. Sareng saha Kang? Irat. Kang? Kang Irat. Kang Irat. Nah, ieu jadi. Sareng saha Kang? Sandi. Kang Sandi. Lagi panen Kang ya. Tuh. Seladahnya seperti ini ya. Kita ambil satu. Ini selada keriting. Tuh, mantap sekali ya. Harganya lagi viral. Hah? Harganya lagi viral. Oh gitu. Seberapa ya, Nak? 14. 14.000, masya Allah. Sekarang panen berapa kilo, Kang? Paling juga 3 kuintal lah. 3 kuintal kali 4. 14.000. Kali 14.000. Seberapa? Tahu. Pokoknya mah lumayan lah ya. Nah, ini selada yang sudah dikemas. Sekitar seberapa kilo itu? 10. Ya, 10 nya. 11. 10 sampai 11. Heeh. Mm-hmm. 10 sampai 11 kilo. Ini buat ke Bogor. Oh, buat ke Bogor. Ini panennya udah beres? Belum. Belum. Belum beres? Baru setengahnya. Oh, baru setengahnya. Iya tuh Kang, kita lihat cara panennya Kang. Yuk. Iya Kang. Panen lah. Kita lihat cara panennya Kang. Mana yang belum dipanen? Tuh yang bawah, yang bawah. Hah? Yang bawah. Yuk kita lihat cara panennya. Sekarang ditemani sama Kang Irat. Kumaha Kang, caranya Kang? Gini. Langsung gini dipotong. Aja. Mantapnya. Konten ente di kahanap? Ente. Di luar aja nggak batang ya? Iya. Oh, langsung ditangkup kan? Di hanapnya kebawa ini kan sampah, sampah hana. Oh iya. Ini nya nu buruk ini nya. Yang nu buruknya. Harganya sekarang lagi juara ya, 14.000 alhamdulillah. Jadi untuk para petani mah ini berkah ya. Karena kalau lagi murah, murah itu nggak tanggung-tanggung, bisa sampai 2.000 rupiah ya.
Tapi kalau sekarang katanya lagi Rp14.000. Mantap sekali ya. Sehari beres Kang panen? Sehari beres. Beres ya? Iya. Tuh. Ih, seger banget. Selada keriting. Nah, seperti ini ya. Atau lettuce. Sampai jam seberapa Kang? Jam 12. Sampai lohornya? Iya, sampai. Dahi punya Kang? Itu. Sampai lohor ada jam 2 kan berangkat dia sana. Oh, langsung berangkat dikirim ke Bogor. Nah, seperti inilah ya cara panen sayur selada. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tanaman selada, seperti inilah. Terutama yang di perkotaan gitu ya. Tahu-taunya sudah ada di tukang goreng ayam gitu ya. Nah, padahal kalau dilihat dari ladangnya seperti ini. Tuh, mantap ya. Keren sekali. Kita sekarang berjalan ke sebelah sini. Ada selada merah Lorosa. Lorosa, namanya Lorosa. Sedikit Kang? Sedikit, ini masih sisa bibit kan. Oh, sisa bibit. Bibit mau dibuang sayang ya udah ditanam aja. Tapi ini lumayan harganya. Berapa sih Kang? 35 1 kilo. 35.000. Kenapa enggak banyak atuh nanamnya? Iya kan yang izinnya terbatas itu ya. Permintaannya terbatas. Selada Lorosa namanya ya. Nah, seperti ini. Rosak. Kalau untuk cara tanamnya sama Kang? Sama. Sama yang hijau? Sama. Oh, sama ya. Cuma beda di umur kayaknya nih. Kalau ini umurnya agak lambat. Oh. Nah, itu kan udah kepanen, kalau ini masih kecil. Kalau yang keriting berapa hari kepanen? Dari tanam? Itu maksimalnya 45 hari. 45 hari iya. Sudah bisa panen ya? 45 hari. Kalau ini mah nggak tahu ini 40 hari masih gini. Ini termasuk kecil nih. Kecil ini. Lorosa ya. Padahal ini baru ini. Lahannya baru diremajakan. Harganya 35.000. Iya, kalau yang Lorosa ya. Jadi ada tip nih buat petani. Gimana Kang? Kalau pengen puas gitu ya. Kang, punten kepali ditinggalna. Nah, gitu. Di samping keuntungan ada kepuasan. Mm-hmm. Tetap masalah pembibitan kalau bisa apa semai sendiri, jangan beli. Oh, jangan beli ya. Iya, setiap kali beli pasti kurang puas lah. Kalau semai sendiri target kita itu 3 ton untuk lahan 100 aru ya. Atau tumbak 100 tumbak itu 3 ton nyampe. Kalau bibit beli ya udah 2 kali nih bibit beli tetap aja nggak dapet. Nggak nyampe 3 ton? Nggak nyampe. Paling 1 ton. Seluas sekarang. Ini berapa ribu Kang? Ini 11 ribu. 11 ribu? 11 ribu lah, 10 ribu lah gitu. Total semua jadi berapa ton? Paling itu 1 ton setengah. Oh, 1 ton setengah. 1 setengah. Biasa selada kalau lagi mahal, ton hasilnya nggak ada. Oh gitu? Iya. Kalau lagi murah banyak? Lagi murah kan disimpan dulu sampai maksimal kan gitu. Kalau harganya lagi mahal enggak, 1 bulan juga udah dipanen. Udah dilepas. Masih kecil udah dilepas ya. Masih kecil udah dipanen. Nah, kalau ini ya, tumpang sarinya apa Kang? Apa? Ada ini tumpang sarinya nih. Oh, tumpang sarinya iya. Ini berapa hari Kang? Ini baru umur 25 hari. 25 hari. Berarti kepanen berapa hari lagi nih?
Ini kepanen paling 50 hari, enggak nyampe 40 hari lagi. 40 harian lagi ya. 40 hari lagi udah kepanen. Jadi bunga kol ini saudaranya brokoli ya? Iya. Jadi masih satu keluarga. Jenis ya, masih satu keluarga dengan brokoli. Semuanya ini 11.000 pohon ya. Iya. Kalau selada sekaligus panen atau nyicil, Kang? Iya, kalau misalkan samain sendiri sih biasanya habis semua. Habis semua ya? Mm-mm. Pertumbuhannya rata. Mm-hmm. Kalau beli enggak bakalan. Pasti telat, lambat. Enggak bisa sekaligus habis. Pengairan bagus nyicil. Apa? Pengairannya bagus. Pengairan bagus, lumayan kemarau juga. Agak kemarau hari ya. Bulan ini kemarau juga sih. Tapi bagus. Biasanya targetnya kalau bulan ini itu hujan. Oh. Tapi sekarang kemarau. Kemarau ya. Iya, di luar prediksi. Habis selada mau ditanam apa, Kang? Ya paling ini dulu, burkol dulu. Nanti kalau udah burkol habis baru timun lah kemungkinan. Oh, timun. mau tanam timun ya. Timun. Nah, ini biasanya kalau kemarau timun bagus harganya. Selang-seling ya, Kang ya? Iya. Ini satu kali olah lahan bisa 3 kali tanam, 3 musim tanam lah. Biasa tanam apa aja, Kang? Selain brokoli, cabai, bungkol, cabai juga. Iya, rawit. Seledri. Banyak lah. Suka dukanya, Kang, jadi petani, Kang? Ya, sukanya kalau harga mahal barangnya bagus. Tapi kalau misalkan harga murah barangnya jelek, apalagi jelek itu bagus juga tetap aja. Kalau untuk pupuk sekarang gimana, mahal atau murah atau gimana? Pupuk mahal juga. Oh, ya. Mahal lah, yang penting ada aja. Tapi stoknya ada gitu? Stoknya ada banyak, cuman harganya aja mungkin ya. Harganya ya diatur-atur lah. Pemakaiannya diatur-atur aja. Iya. Tuh. Seperti inilah ya ladang sayuran di daerah Cibubur Girang. Walaupun sekarang teh sudah berkurang karena sudah dialih fungsikan menjadi perumahan. Nah, seperti di depan sana itu udah berubah fungsi jadi apa itu teh? Perumahan ya, Kang ya? Iya. Cluster ya. Nah, itu rumah penduduk. Kalau depan apa, Kang? Cabai ya? Cabai. Oh, cabai. Punya siapa, Kang? Punya Pak Haji cucu. Oh, punya orang lain ya? Tapi alhamdulillah di sini masih bertahan, masih dipakai untuk tanam sayuran. Nah, seperti inilah cara ngentepnya. Tuh, aduh. Tadi teh berapa kilo ini teh? 11? 11 kilo. 11 kilo ya. Pakai plastik Yupi. Ini plastiknya lihat ya atau alot ya tuh. Jadi bisa pakai ikat. Nah, caranya seperti itu, ditarik, set, pegat. Kang Didin, terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan sehat selalu, tanamannya subur, amin, harganya amin, bagus. Amin. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Hatur nuhun. Yep. Oke, para semua, itu saja untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.